วิ่งงอนะงงada Ervan dong. Anak anjing. Anak anjing. Contoh-contoh anak anjing. Halo guys, welcome back to my YouTube channel bareng aku Siva Angel. Nah, jadi video kali ini kita bakal lanjutin lagi editor berkelas kita yang keberapa ya? Ke-16 ya guys. Gila, gak inget sama konten sendiri. Benar sekali, oh ke-17. Dan jadi kita langsung aja ya. Kita kayaknya asyiknya bahas-bahas yang rame nih guys nih ya. Yang 2 atau 3 hari yang lalu juara kok aliansi. Nah oke, jadi banyak banget ya dari kalian yang udah pada tekim nih. Aku gak sempet misahin sih, dan aku cuma lihat sekilas-sekilas doang. Buat kalian yang udah nge-tag di story ya pastinya, kalau di postan belum aku liatin. Nah jadi kita bakal lihat nih ya karya-karya kalian di sini. Yang seru-seru pasti bakal masuk video kali ini ya guys ya. Jadi sebelum kita tonton video bareng-bareng, jangan lupa untuk like, comment sama subscribe, di share juga ke teman-teman kalian. Nah nextnya buat kalian yang pengen reaction, jangan lupa juga untuk tag IG aku di @sivaangel dan pakai hashtag juga editor berkelas sivaangel. Oke? Sumpah udah lama vakum dari Battletron, balik-balik kok masih aja kayak playground sih. Gua sama tim gua main boyang mulu, nggak ada musuh yang lebih jago apa? Enggak, konteks kita bukan ini ya guys ya. Ini Bang Letda udah lewat yang kemarin-kemarin viralnya ya. Sekarang kita cari yang juara kok aliansi. Turnamen sambal terasi. Turnamen aliansi. Kayaknya tuh semua YouTuber pada bikin story yang sama ya, cuma tuh dengan bahasa yang beda-beda. Ada yang pakai pantun, ada yang nyindir gitu ya, lucu-lucu banget gila. Oke, salah satu tersangka yang sedang rame dibicarakan ya guys ya, kasihan ya. Jadi itu yang kemarin itu kan yang juara satu itu EXP ya dari Thailand. Terus ini salah satu playernya masih kecil ya, kayak kalian mungkin bocil-bocil imut lucu. EXP pungut ya, namanya pong, pongot. Entah itu kalau di bahasa Thailand bacanya apa, pungut, pongot, atau mungkin ada yang tahu guys. Kalau kalian pilih mana, kalau Siva Angel sih mending bocil jedak jeduk daripada bocil aliansi. Nah, ini aku. Jadi story aku kemarin. Hei, pernah nggak sih lah? Jadi juara pertama. Tapi hasil aliansi. Boleh. Like dulu ya guys ya, like dulu ya guys ya. Karena ini Siva Angel, jadi kita harus like ya. Lucu anjir. Mana lagi ya? Ada gak dari kalian yang kira-kira bikin jedak-jeduknya pas lagi turnamen ya? Kayaknya gak ada sih ya, susah loh ya. Ini juga nih kemarin. Wingona? Ada Ervan dong. Anak anjing. Anak anjing. Contoh-contoh anak anjing. Tobat bro, tobat. Emang dia siapa? Emang dia ikut main ya? Bukannya cuma kayak ngobrol doang orang yang itu ya? Soalnya aku lihat dia nggak pakai jersey-nya gitu. Anjir. No, dia kan pakai jersey-nya nih ya, yang bocilnya, yang anak EXP. Yang satunya tuh kayak cuma bikin TikTok doang, ngobrol, yang ngajak ngobrol. Ya kurang tahu juga sih guys ya. Adir walk anjir. Konten kreatornya cheater, pro playernya main curang aliansi pas turnamen, termasuk turnamen besar ya Asia itu loh guys ya, jangan salah. Mau jadi apa ya mereka kedepannya? Apa nih? Jadi juara dunia emang epic. Hei, pernah nggak sih lo
juara pertama, tapi hasil aliansi. Woi. Lucu. Lucu karena Siva Angel, guys. Enggak bercanda. Coba kita cari yang YouTuber yang lain ya, guys ya. Nah, ini juga nih kemarin ya, EVOS yang dikurangin ya, guys. This is EVOS, bro. Bukan squad Ariansi. Kenapa foto mana ini gitu, anjir? Ya, sabar ya. Mau gimana lagi kan, yang penting untuk EVOS, RRQ kemarin tetap juara di hati kita. Sama Unik juga, walaupun kemarin gak masuk ya. Pokoknya Indonesia main bersih, kita harus tetap support lah, guys ya. Walaupun gak juara satu atau dua, tetap menang di hati kita masing-masing. Anjay. Oke, guys, buat turnamen kemarin, aku bangga buat Indonesia. Makan rujak pakai nasi. Juara kok Aliansi. Makan rujak pakai nasi. Juara kok Aliansi. Oh, ini dia nih, guys. Ditunggu di offline. Anjay. Marah dia, marah. Ya iyalah, gara-gara online ya. Jadi tuh mereka mungkin jadi kayak lebih gampang main curang ya, guys ya. Aliansi kerjasama. Coba kalau offline, gak mungkin kayak gini ya. Ya mau gimana lagi ya, karena pandemi gitu ya, gak kelar-kelar corona. Ya doain aja lah, semoga tuh cepet kelar ya, biar kita tuh bisa bermain keluar ya, gak di rumah terus gitu ya. Tapi gak apa-apa, guys, kalian di rumah aja nontonin konten si Angel, ya kan. Ya, setelah nonton live streaming turnamen FNC ini, ya. Bilang bos, hai. Juara Aliansi. Kasih paham, bang. Juara kok Aliansi. Mana nih yang lain nih? Jadi juara dunia emang epic. Kayaknya pernah gak sih lo? Jadi juara pertama. Tapi Aliansi. Gak punya skill ya. Gak punya skill ya Aliansi ya. Gila. Kayaknya tuh martabat mereka rendah banget ya. Buat ngalahin Indo. Anjay. Buat ngalahin Indo mereka tuh kayak harus curang Aliansi antar tim ya. Mereka tuh sadar, guys, mereka tuh gak bisa ngalahin Indo kalau main bersih. Makanya mereka gitu. Jadi ya positive thinking aja lah ya. Itu sama aja mereka mengakui kalau Indo tuh lebih hebat, lebih jago, lebih keren. Ya mau gimana lah ya. Mungkin keputusan tidak dapat diganggu-gugat ya. Walaupun banyak banget, aku yakin sih player-player dari luar negara juga pada gak terima yang menang tuh Aliansi gitu ya. Cuman yang gak paham ya, mungkin keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Ya buktikan aja di next FFCS. Mungkin tahun depan namanya bukan FFCS, FFCS kali ya. Karena kan udah gak, semoga gak corona gitu maksudnya. Semoga udah gak corona lagi gitu. Kon online gara-gara corona, anjir. Gak ada lagi yang turun di area map atas. Dan juga tadi kalau kita bicara EVTH, UAV-nya. Wah, ini UAV-nya benar-benar jahat banget, cepung banget. Udah ngampir dari pergerakan on off juga ya. Ini dia, ya, guys. Gua rasa nah ini menarik banget. Ah, dia mundur. Lagu Jaipongan, coy. Aduh. Udah, dia dari jauh sudah melihat ini ya, pemanggil airdrop. Terus dia nyamperin. Eh, temennya dia mundur lagi. Wah, gila sih, gila. Enggak ada obat, jir. Malu banget sih, anjir. Dikira orang-orang tolol kali ya, guys ya. Wah, kesel. Kesel sendiri gitu loh ya, guys. Jadi juara dunia emang epic. Tapi pernah enggak sih lo jadi juara pertama?
hasil aliansi. Neng, neng, neng gue jadi pengen coy. Aduh, ada-ada aja. Jadi juara dunia emang epic. Tapi pernah gak sih lo juara pertama di hasil aliansi? Aliansi deh. Yo aliansi yo, aliansi yo, diajakin ya sial aliansi nih, bocil nih, nih. Tingan abang kadada, kumba jam pinggam. Aduh, ini kocak banget anjir yang bikin teksnya. Keren, 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 keren. Ini dia nih, Demnya nih. Ah, bocil paling depan. Juara kok kalian. Anak anjing. Anak anjing. Contoh, contoh anak anjing. Taubat, bro, taubat. Anak anjing, anak anjing, aduh. UAV-nya benar-benar jahat banget, cepu banget. Udah ngapir dari pergerakan House of Blood juga ya. Yes. Dan gua rasa nah, ini menarik banget. Ah, aduh. Juara ku aliansi. Nanimo, Nanimo. Kabur bro, itu teman kita bro. Aduh, ada lawan. Sudahlah, jangan nuduh Thailand aliansi. Mereka baik kok, anjir. Mereka baik banget. Teman sendiri enggak ditembak. Itu apa ya? Teman sendiri enggak ditembak ya, mereka baik banget sih. Emang sih mereka sangat friendly ya. Mereka tuh enggak mau nusuk teman sendiri ya. Emang jadi positive thinking aja guys. Mereka tuh sangat baik ya, enggak mau makan teman sendiri, enggak mau bunuh teman sendiri ya. Saking baiknya ya sampai jahatin orang lain, coy. Sampai ngorbanin. Yalah. Anjing, dada gua sakit. Hah, ya guys, sampai sini dulu ya kayaknya ya untuk editor berkelas versi juara ke aliansi. Eh, ada yang nongol. Jadi juara dunia emang epic. Tapi pernah enggak sih lo jadi juara pertama tapi hasil aliansi. Woi, dia ada sayapnya tapi ada tanduknya juga, itu malaikat apa guys? Malaikat setan. Jangan sok keras. Menang hasil aliansi jangan sok keras. Gituin, spam, spam sekarang, spam, spam. Spam di sana ya. Spam di IG-nya ya. Oke, jadi closing kita barusan itu aku ya guys ya. Oke, jadi makasih banyak banget buat yang udah ngikutin konten editor berkelas edisi juara kok aliansi. Sampai sini dulu guys. Jangan lupa untuk like, komen di Kenan Subre ya. Komen juga di bawah pengen editor berkelas apa lagi. Yang pengen reaction jangan lupa untuk tag di Instagram Siva Angel dan pakai hashtag juga editor berkelas Siva Angel. Dadah, jangan lupa ya untuk tidak skip iklannya untuk memakai Siva Angel ya. Dadah, see you on next video.